juga aku ingin baca puisi kiriman teman X Doni. Aku lelah mengunyah hari dengan keluh. Aku lelah mengunyah hariku dengan keluh. Dipaksa mencipta desah lenguh dengan berpeluh. Dan bila embun pagi turun membasuh, mereka meninggalkanku terkapar lusuh. Tak pernah ku pahami, apakah padaku Tuhan akan murka. Seorang hamba yang selalu alfa berdoa, apalagi beribadah. Ah, betapa sombongnya hamba, hingga dirinya merasa terbaik jalan hidupnya. Tak pernah ku pahami, tak mau ku mengerti, tak ingin aku ketahui. Yang aku tahu, hidup teramat kejam bila aku tak membawa uang. Apakah sepenuhnya aku salah bila hidupku terlanjur susah? Bila tak makan, matilah sudah. Anak-anakku putus sekolah, haruskah aku telanjang di depan wajah pemerintah supaya sekolah mahal jadi murah? Tapi tidaklah mudah, sebab pendidikan mahal itu lumrah. Aku yang tak pernah sekolah harus melacur untuk menciptakan beberapa rupiah. Acap kali sembilu-sembilu tajam ujungnya menyayat ke kakiku sebagai manusia biasa. Sisa-sisa noda jalan terkapar di atas dada, teronggok bisu peninggalan puluhan, mungkin ratusan, bahkan ribuan pria. Terkadang hatiku menangis, teriris sakit, meringis, perih, lirih, saat air mata tak kuasa terpidana di kelopak mata yang terluka. Mengingat hidupku jauh dari agama, selalu alpa atas perintah-perintahnya. Aku memanglah nista, lebih nista dari budak hamba sahaya. Rindu pada wajah dunia bercahaya, inginkan hidup sejatinya manusia tanpa harus melulu berlumur dosa. Saya ulang lagi, pada saya baca di Ponorogo, sebuah